Speed, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video kali ini saya mau ngasih pengumuman buat pelanggan SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer. Sesuai yang kalian ketahui bahwa wabah COVID-19 atau lebih familiar dengan virus corona sudah masuk ke Indonesia. Nah, maka dari itu saya di sini Iksan mewakili dari SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer mau memberikan pengumuman bahwa mulai hari ini sampai wabah virus corona ini mereda, kita akan menutup jadwal pemasangan atau instalasi di workshop. Nah, jadi yang biasanya instalasi di workshop gitu ya, yang mau datang langsung, itu kami tutup dulu untuk mengurangi interaksi dengan banyak orang. Jadi sebagai upaya kami juga, gimana caranya wabah ini tidak menyebar lebih luas lagi. Mungkin untuk sementara waktu bisa mengikuti seperti konsumen-konsumen kami yang dari luar kota Jogja. Nah, jadi speedometernya itu dilepas sendiri dan dikirim ke sini. Tapi juga mungkin itu juga nanti akan kami sterilkan dulu paketnya gitu ya, biar terbebas dari virus, dan teknisi yang mengerjakan juga harus cuci tangan sebelum mengerjakan dan cuci tangan juga setelah mengerjakan speedometer customnya. Selain itu juga kami akan mempekerjakan tim di dalam SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer ini untuk sementara waktu kerja di rumah. Jadi kayak admin, marketing, sementara waktu ngerjain kerjaannya di rumah, desainer dari rumah, kemudian juga konten dari rumah, kayak gitu. Jadi biar pokoknya tuh gimana caranya kita mendukung cara-cara agar interaksi itu setiap orang tidak banyak. Semoga wabah COVID-19 ini cepat mereda dan Indonesia kembali normal seperti sedia kala. Nah, jangan lupa untuk jaga kesehatan, pakai masker gitu ya, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, kurangin interaksi dengan orang lain, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Lebih utama itu menjaga keselamatan dan kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Mari lawan bersama COVID-19 ini. Sampai ketemu di video berikutnya.